Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat channel Ganira Channel. Tentunya jumpa lagi bersama saya Agan Bento. Hari ini saya sedang berada di istana Kuda Renggong saya si Bento. Jadi sobatku, sekarang saya akan merawat si Bintang ya. Banyak orang yang menanyakan si Bintang manggung te. Jadi sobatku, si Bintang itu sudah manggung 2 hari berturut-turut noron kalau bahasa Sundanya. Kenapa saya tidak masukkan ke YouTube? Ya itulah sobatku, karena tidak ada yang merekod dan tidak ada yang meliput, saya bingung. Dan si Bintang ini sudah 2 hari manggung noron. Jadi sekarang saya akan perawatan. Kemarin ada insiden yang tidak menyenangkan sobatku. Si Bintang kakinya itu yang belakang agak berdarah karena terkena kakinya sendiri kekoet, kalau bahasa sebenarnya. Dan kemarin pas waktu mau turun, si dampar atau bawahnya mobil itu licin sobatku. Jadi pas turun agak kepleset. Kita akan rawat dulu pakai air hangat biar si kaki-kakinya agak membaik dan tidak akan membuat sakit si Bintangnya. Let's go, kita rawat. Sampai begang begini sobatku karena ditoron 2 hari setelah lebaran. Lumayan sekarang turun berat badannya si Bintang. Kasian. 2 hari ditoron. Seperti biasa, kita akan keluarkan dulu si Bintang. Let's go. Oke sobatku, sekarang si Bintang sudah dikeluarkan. Lihat sobatku, badannya sampai kurus begini. Kasihan 2 hari noron sobatku. Ini baru 2 hari. Kalau 1 minggu waktu dulu, waktu lebaran kemarin, saya manggung sampai 5 kali noron begitu. Sampai habis ini badan si Bintang, kasihan. Tapi alhamdulillah si Bintang sehat, tetap sehat walafiat. Kita rawat dulu. Let's go. Oke sobatku, jadi saya sudah bawa air panasnya dari rumah ya. Lah, saya tepagoh ini. Bawa air termos karena di sini tidak ada untuk mendidihkan airnya. Jadi saya bawa sendiri. Langsung kita gaskeun. Nah sobatku, jadi ini luka yang kemarin si Bintang nyalisip terkena kakinya sendiri. Nah, sama ini nih, sama sepatunya yang ini nih. Jadi waktu si Bintang sedang jalan, gak tahu kenapa si kaki ininya keinjek sama yang ini. Tahu sakit, tiba-tiba dia set ngangkat ke atas, seret ke sini ngoet, dan ini masih sakit si Bintang masih sakit. Tapi tidak parah sobat, cuma kegores sedikit. Alhamdulillah tidak parah, cuma kegores, tapi dia masih sakit tuh. Tapi sudah dikasih abu mujarab, jadi nggak getah bonteng, nggak basah, jadi tetap kering. Cepat sembuh pokoknya. Mantap. Nah, sekarang saya akan tuangkan dulu air panasnya sobat. Alah,
Is oi. Ah, setik. Lalu kita perulukan dulu. Dengan garam, kita kasih garam sobat tuh. Macam melotok. Nah, asin. Sekarang kita cus karawat dulu sebintang sobatku. Oke sobatku, sekarang kita akan rawat dulu si bintangnya dengan air panas ini. Let's go. Mas. Alhamdulillah sobat, saya sudah selesai merawat si bintangnya. Jadi saya udah urut-urut ini nih, bagian terpenting, karena ini adalah tempat dimana anak karyaan budak sunatan naik di sini. Jadi si bintang menompang beban di sini. Ini adalah cangkengnya, ping atau pinggangnya. Jadi ini harus penting dirawat biar gak sakit si bintangnya. Mantap, pijit. Nah sobatku, ini si cueb. Cucu Eb juga sama sobatku, sudah manggung 2 hari, cuman yang 1 harinya tidak bareng sama si bintang, dan yang 1 harinya bareng sama si bintang. Jadi sobatku, panggungan si bintang kalah sama si Cucu Eb. Cucu Eb banyak sekali panggungannya. Mantap. Si Cucu Eb juga sudah dirawat kemarin ya, karena kemarin si Cueb libur dan si bintang manggung. Kemarin si bintang si Cueb juga sama seperti si bintang dirawatnya. Sekarang kita akan kasih dulu pakan si bintangnya.
kita kasih, sekarang kita akan kasih pakan untuk si Sueb dan si Bintang. Let's go. Ab. Ab. Sobatku, ini adalah tempat makannya si Sueb, jadi saya sudah ambil. Nah, ini si Bintang. Lihat sobat, makanan si Bintang yang kemarin sore ini tidak habis. Dikarenakan ya, kemarin kan habis manggung, jadi mungkin si Bintang kecapean, jadi kebanyakan tidur dia, sampai tidak dimakan ini, sampai hasem kalau bahasa Sundanya, sampai busuk, jadi nggak dimakan sama dia karena keburu busuk, karena mungkin si Bintangnya kelelahan, kecapean, jadi kebanyakan tidur, nggak sempat kemakan ini. Sayang sekali, karena rata-rata semua kuda pasti kalau sudah manggung noron pasti kecapean, jadi makannya agak berkurang gitu. Tapi setelah nanti istirahat beberapa hari, kemungkinan si Bintang baik lagi makannya karena kecapean. Oke sobatku, jadi bekas makanan si Bintang sudah dibuang tadi, kita bersihkan dulu biar mantap. Iya ya bocil, di mana ya bocil? Lajo kuda, hah? Kemana ya? Hah? Suki isuk bocil sadari ya deh. Oke sobatku, jadi ini sudah dibersihkan ya tempat makannya si Bintang. Sekarang kita ambil dulu rumputnya. Simsalabim. Jadi ini sudah kita tuangkan makanan si Bintangnya. Langsung kita olah. Set, set. Jadi ini sudah saya kasih dedak ya sobatku. Sekarang kita masukkan ke setiap istal si Bintang dan si Sueb. Ya bocil. Oke sobatku, makanan si Bintang sudah kita masukkan dan si Sueb sudah di belakang sana. Sekarang kita masukkan si Bintang ya. Jadi ini adalah sarapan pagi buat si Bintang dan si Sueb. Pas. Serangan. Sudah masuk sobatku, udah si Bintangnya. Sok jang, mam seur. Terelin tu dek, cong mangung dek. Oke sobatku, mungkin segini saja video dari saya ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Ganira Channel. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.